Makasih. Maklumat seterusnya, bagi peserta program yang ingin mengajukan soalan kepada panel kita pada hari ini, bolehlah berbuat demikian di chat box dan pihak urus setia akan membantu membaca soalan-soalan anda.
Selamat petang. Salam sejahtera dalam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly Kenyalang Fly, Fly High. Yang berusaha, Cikgu Eng Gok Kuan, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Kenawi. Yang dihormati, Cikgu Dayang Siti Hazar binti Abang Kamaluddin, penolong PPD, Unit Pemulihan Khas PPD Kenawi, selaku penyelaras program pada hari ini. Yang dihormati, Cikgu Chai Seng Ho dan Cikgu Doris Semelasa, penolong PPD, Unit Pemulihan Khas PPD Kenawi. Ahli Jawatankuasa Pengajar Program, panel-panel penceramah jemputan, guru-guru pemulihan khas seluruh Malaysia serta semua warga maya yang dihormati sekalian. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua. Kepekan Kenawi membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Program bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Selamat datang ke sesi perkongsian amalan terbaik program peningkatan PDPC atau PDPR Guru Pemulihan Khas dan perkongsian kajian tindakan Guru Pemulihan Khas Anjuran Unit Pemulihan Khas PPD Kenawi bersama Guru-Guru Pemulihan Khas di daerah Kenawi Sarawak. Saya, Patricia Elvina Jelawai, anak Enggung dari SK Nangga Jeh Kenawi selaku moderator bagi program pada petang ini. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dijemput Ustaz Muhammad Fazrulizan bin Muhammad Sabri, penolong PPD, Unit Pendidikan Islam PPD Kenawi untuk bacaan doa. Dipersilakan. Mohon onkan mikrofon Ustaz. Okey, baik-baik. Maafkan saya. Assalamualaikum, terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minina wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau berilah keberkatan dalam majlis kami pada petang ini, ya Allah. Kau berikanlah kefahaman, kau berikanlah kemudahan dalam kami dalam mengusahakan usaha kami sepanjang kami menjalankan program ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami, ya Allah, dalam menempuh segala cabaran dalam lebih-lebih lagi dalam wabah pandemik COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau berilah kekuatan dalam jiwa kami, ya Allah, supaya sentiasa terus istiqamah, sentiasa kuat, sentiasa bersemangat untuk terus memacu pendidikan di negeri Sarawak ini, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Fazrulizan bin Muhammad Sabri di atas bacaan doa sebentar tadi. Warga maya sekalian, tidak molek jika ada alu tiada lesungnya, tidak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tidak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Bagi menyempurnakan majlis kita pada petang ini, saya dengan sukacitanya ingin menjemput dan mempersilakan Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Kenawi Sarawak, Cikgu Eng Gok Kuan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan seterusnya merasmikan program peningkatan PDPC, PDPR, Guru Pemulihan Khas dan Perkongsian Kajian Tindakan Guru Pemulihan Khas.
Saya dengan segala hormatnya mempersilakan. Masih Cikgu Patricia. Selamat petang, salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly Kenyalang Fly, Fly High. Dengan kesempatan ini, saya melahirkan rasa bersyukur kerana kita berjaya mengharungi cabaran norma baharu dalam dunia pendidikan pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat dalam merancang, mengelola dan seterusnya menjayakan perkongsian amalan terbaik program peningkatan PDPC atau PDPR berkesan guru pemulihan khas dan perkongsian kajian tindakan guru pemulihan khas terutamanya kepada unit pemulihan khas PPD Kenawit serta rakan-rakan guru pemulihan khas daerah Kenawit. Saya juga dimaklumkan peserta-peserta yang mengikuti sesi perkongsian pada petang ini bukan sahaja guru pemulihan khas dari negeri Sarawak, malah ada yang di luar negeri Sarawak. Terima kasih dan selamat datang kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk bersama-sama menjayakan program hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada dua orang panel jemputan pada hari ini iaitu Cikgu Dia Safina binti Muhammad Bazir, Guru Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Oran Perlis dan juga Cikgu Suzy Anak Atin, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum SK Nanganiruk yang dahulunya seorang Guru Pemulihan Khas. Saya zahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cikgu Dia dan Cikgu Suzy kerana sudi berkongsi ilmu pada hari ini. Objektif sesi pada hari ini adalah untuk berkongsi cara dan kaedah guru pemulihan khas dalam meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan PDPC atau PDPR dalam situasi norma baru ini. Kreativiti dan inovasi para guru amatlah dititikberatkan dalam proses PDPR bagi menarik minat murid, khususnya murid-murid yang memerlukan pemulihan. Selain itu, pendedahan dalam menghasilkan kajian tindakan dalam kalangan guru pemulihan khas amatlah diperlukan untuk memantapkan dan memperbaiki kaedah PDPC dan PDPR dari semasa ke semasa. Kaedah dan teknik pengajaran yang betul haruslah bergantung kepada situasi guru dan penerimaan murid terutamanya dengan perbezaan faktor geografi yang pelbagai, latar belakang keluarga dan sebagainya. Namun, guru pemulihan khas haruslah bijak memainkan peranan dalam membantu anak-anak murid kita supaya tidak ketinggalan jauh daripada murid-murid di kelas perdana. Saya berharap dengan adanya perkongsian seperti hari ini, idea-idea baru dapat dicipta dan dijana bagi memastikan proses PDPR pada masa akan datang dapat dilaksanakan dengan lancar dan menarik. Akhir kata daripada saya, selamat mengikuti dua sesi perkongsian pada petang ini dan diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas ucapan dan amalan yang disampaikan oleh Puan Eng sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi kekal dan kukuh di dalam jiwa serta sanubari kita sebagai seorang pendidik. Sebelum saya menjemput ahli panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, sukacitanya saya ingin memaklumkan tentang perjalanan slot kita pada petang ini. Slot pertama, perkongsian amalan terbaik guru pemulihan khas yang akan disampaikan oleh Cikgu Dia Safina binti Muhammad Bazir. Kemudian, akan disambung dengan slot kedua, iaitu perkongsian kajian tindakan guru pemulihan khas yang akan disampaikan oleh Cikgu Suzy Anak Atin. Warga maya yang dihormati sekalian, tak kenal maka tak cinta, tak didayung perahu, masakan sampai di seberang. Tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Tak diperkenalkan panel, sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Sukacita, saya ingin memperkenalkan
Ahli panel yang pertama bagi melontarkan buah pikiran dan juga berfungsi ide untuk meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran murid pemulihan khas. Baiklah warga maya sekalian, ahli panel yang pertama ialah Cikgu Dia Safina binti Muhammad Bazir, guru pemulihan khas SK Orang Perlis. Beliau juga pernah berkhidmat di SK Uluranan Kenawit. Untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Dia Safina binti Muhammad Bazir untuk menyampaikan perkongsian amalan terbaik beliau. Kita tunggu Cikgu Safina sebentar. Harap maaf, kita masih menunggu panel kita yang pertama. Okay. Ya, Okay. Cikgu Dia sudah ada di sekalian. Akhirnya dapat masuk juga. Ya, dipersilakan Cikgu. Okay, terima kasih Puan Moderator, Cikgu Patricia. Okay, sebelum saya memulakan perkongsian amalan terbaik saya, dengar tak suara saya? Dengar? Ya, Cikgu jelas. Okey, saya nak mengucapkan terima kasih kepada PPD Kenawit kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi amalan terbaik dan sedikit ilmu, dan saya harap peluang yang diberikan dapat saya memanfaatkan untuk menyebarluaskanlah ilmu yang dan apa-apa yang saya buat sepanjang saya mengajar. Okey, sebelum ni saya nak next. Sebelum tu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Okey. Okey, nama saya Dia Safina binti Muhammad Bazir. Saya merupakan guru pemulihan khas Sekolah Kebangsaan Orang Perlis. Sebelum ni, seperti yang moderator dah bagi tahu tadi, saya merupakan guru pernah berkhidmat sebagai guru pemulihan di Sekolah Kebangsaan Uluranan Kenawit pada tahun 2009, iaitu tahun first posting saya lah, tahun pertama posting saya, sehinggalah 2013. Kemudian barulah saya berpindah ke negeri kelahiran saya, iaitu negeri Perlis. Dan sekarang saya bertugas sebagai guru pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Oran. Saya merupakan lepasan KPLI bagi pendidikan pemulihan khas. Jadi saya memang guru option pemulihan khas dan pengalaman mengajar saya adalah 11 tahun. Okay, next. Okey, di sini ingin saya kongsikanlah empat tunjang saya lah sepanjang saya berkhidmat sebagai guru pemulihan. Kekuatan saya dekat sini ialah sokongan pentadbir. Okey, seperti yang kita sedia maklum, memang apa program-program aktiviti yang kita rancang semuanya adalah perlu ada sokongan pentadbir dari segi kewangan, dari segi motivasi dan seterusnya adalah sokongan ibu bapa. Kebanyakan aktiviti-aktiviti yang saya lakukan adalah
berkaitan dengan ibu bapa. Kerana bagi saya, tugas saya di sekolah mengajar murid dan kesinambungannya adalah tugas ibu bapa untuk memastikan pembelajaran berterusan walaupun berada di rumah. Okey. Seterusnya, tugas guru pemulihan. Okey. Sebagai seorang guru pemulihan, kita perlulah merancang pelan strategik berfokuskan tahap penguasaan murid, pemulihan khas, supaya kita dapat mengatasilah masalah-masalah yang ada pada murid kita dalam menguasai kemahiran asas, iaitu membaca, menulis. Okey, saya nak kongsi dekat sini. Kira-kira waktu awal-awal tahun, seminggu yang pertama saya memang minta seminggu untuk saya merancang. Dalam masa yang sama saya akan buat percalonan murid pemilihan. Lepas tu saya akan melakukan ujian diagnostik, dan dari situlah saya akan merancang pelan strategik berfokuskan ujian diagnostik dan pencalonan murid-murid pemulihan pada tahun tu. Okey, seterusnya kreativiti dan inovatif. Okey, kreativiti dan kreatif dan inovatif. Okey, kita memang seorang guru pemulihan memang tak lari daripada kreatif dan inovatif, sebab kita sedia maklum murid-murid kita memang murid-murid yang lemah dan kurang berminat untuk belajar. Jadi bila kita nak mengatasi masalah, nak menarik minat murid-murid kita, secara tak langsung kita akan merancang pelbagai aktiviti, pelbagai program dan bahan bantu belajar BBB untuk menarik minat. Secara tak langsung kita akan menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. Okey, seterusnya. Okey, ini saya akan kongsikan aktiviti dan program pembelajaran bersemuka saya. Okay, next. Okay, ni dialog prestasi. Okay, ini adalah program yang utama saya lah. Okay, di mana saya akan menjalani dialog prestasi bersama ibu bapa penjaga. Okay, seperti yang slide yang seperti yang gambar yang berada di sebelah kanan sekali tu, ini adalah satu inovasi saya lah. Yang mana saya menyediakan satu slip pencapaian murid pemulihan khas. Okay. Dekat situ ada 32 kemahiran bahasa Melayu dan 22 kemahiran matematik. Ada ETR, ada TOV dan ada AR1, Acceleration 1, AR2, AR3, di mana murid akan diuji ujian diagnostik. Jadi saya akan buat TOV untuk awal tahun, dan ETR adalah jangkaan saya dari masa ke semasa untuk pencapaian murid tersebut. Jadi kita akan saring murid sebanyak 3 kali. Jadi kita akan nampak perkembangan. Jadi untuk yang dialog prestasi yang pertama ni sangat penting lah, sebab saya akan mendedahkan kepada ibu bapa apa itu program pemulihan. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni dia tak faham apa itu program pemulihan. Okay, saya terangkan, bukan murid, dia tak sama dengan pendidikan khas. Dia adalah satu program di mana murid akan keluar kelas pada masuk ke kelas pemulihan, dan guru pemulihan akan berperanan untuk memastikan murid-murid itu menguasai kemahiran asas membaca, menulis, mengira, dan bila dah lepas baru saya akan duduk kat kelas perdana. Okey, lepas tu bila saya terang dan saya akan cakap, okey, murid akan saya akan uji melalui 32 kemahiran daripada bahasa Melayu ya. Okey, daripada kenal huruf sampailah bina ayat, sampailah pemahaman. Dan matematik pula daripada kenal nombor, konsep nombor, sehinggalah dapat menyelesaikan masalah. Jadi ibu bapa dia faham, dia faham objektif saya, macam mana saya nak ajar anak-anak mereka, dan secara langsung mereka tahu tahap penguasaan anak-anak mereka melalui slip tu. Jadi mereka pun bersama-sama dengan saya untuk berusaha untuk anak-anak mereka mencapai kemahiran 32 kemahiran bahasa Melayu dan 22 kemahiran matematik yang kita jangkakan. Ya, jadi macam mereka pun bersama-sama dengan saya untuk ke arah murid-murid dalam menguasai kemahiran asas, mengira, membaca dan menulis.
Okey. Dan kedua yang ketiga tu sebab ikut maknanya bila ada saringan saya akan buat perjumpaan lagi dan perjumpaan lagi untuk kita lihat postmortem apa yang kita dah laksanakan aktiviti-aktiviti dan kita tengok perkembangan anak-anak mereka. Okey. Okey, next. Okey. Seperti yang saya beritahu tadi, memang saya melibatkan aktiviti dengan ibu bapa. Jadi salah satu aktiviti ini ialah okay, bengkel kemahiran menulis secara mekanis. Jadi dalam bengkel ini saya bukannya mengajar murid-murid menulis, tapi saya mengajar ibu bapa supaya mengajar anak menulis secara mekanis di rumah. Jadi benda ni akan berterusan dan sampailah murid-murid tu dapat menguasai. Okay? Okay, next. Okay, ni adalah salah satu aktiviti. Aktiviti di mana saya berani, saya boleh. Jadi tujuan kita nak mengadakan aktiviti ni, program ni untuk merapatkan jurang antara murid pemulihan dengan murid perdana. Di mana kita sedia maklum yang murid pemulihan ni memang murid yang kurang keyakinan diri, tidak yakin pada diri, malu. Jadi saya mengadakan program ni untuk meningkatkan motivasi, keyakinan diri murid. Okay, next. Okey, ini adalah kempen membaca titiak ilmu. Saya ambil daripada macam projek NILAM kan. Okey, maknanya saya mendirikan satu ruang di kelas pemulihan saya di mana ada macam mini library lah dekat saya punya kelas tu. Jadi murid akan mungkin dia nak pergi ke pusat kan, mungkin mereka rasa sangat malu kan. Jadi saya sediakan satu mini library memang khas buku-buku yang memang sesuai untuk tahap mereka. Jadi mereka akan merekodkan dalam buku dan murid yang baca saya akan bagi ganjaran. Secara tak langsung saya boleh link dengan guru pusat sumber lah untuk NILAM. Okay, next. Okey, ni program guru muda. Program guru muda ni saya melibatkan murid-murid tahun 6. Sebelum ni kan masa kita ada UPSR, jadi ini adalah salah satu program pasca UPSR lah masa UPSR ada kan. Jadi mereka bertindak sebagai guru, sebagai mentor untuk murid-murid pemulihan. Okay, saya berkolaborasi dengan kaunselor sekolah di mana pendedahan kerjaya guru kepada murid-murid lah. Okay. Kami membuat macam betul-betul nak jadi cikgu, ada interview, ada macam kursus sedikit, taklimat untuk saya bagi taklimat lah kepada mereka macam mana nak handle murid pemulihan. Okey, macam saya akan bagikan ikut kumpulan. Okey, yang ni cikgu ni dia kena fokus kat murid yang tak kena huruf. Cikgu ni kena fokus murid yang tak kena suku kata. Dan saya bagilah modul-modul pengajaran untuk mereka rujuk untuk mengajar anak-anak murid mereka. Mereka panggil apa? Murid pemulihan panggil guru-guru murid ni cikgu. Okey, next. Okey, rentetan daripada program guru muda tu, saya buat karnival bejak bestari. Karnival ni dengan bantuan guru-guru muda lah, sebab impossible lah saya nak buat sorang-sorang kan. Jadi saya guna hikmat guru muda. Guru muda untuk menjadi fasilitator dalam kios-kios pemulihan. Okey, kita boleh lihat kat sini kita menerapkan teknik nidik hibur dalam karnival bijak bestari ni. Kita tengok ada yang menembak, tembak-tembak, ada yang memancing, ada yang bowling dan macam-macam lagi. Dia dapat menaik minat murid-murid dalam menguasai satu benda sambil bermain, sambil belajar. Okey, next. Okey, ni pertandingan tulisan kemas dan cantik. Seperti biasa kita kena tekankanlah kemahiran menulis kan. Jadi saya mengadakan pertandingan tulisan kemas dan cantik untuk murid-murid, dan murid-murid yang yang cantik akan diberikan ganjaran lah. Okey, next.
Okey, ni ni projek celik baca. Okey, ni adalah projek kira projek mega lah untuk saya. Saya kongsi dengan rakan-rakan guru sekalian. Di mana projek celik baca ni adalah projek kerjasama dengan sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Oran, dengan jabat JPM Perlis dan juga salah sebuah syarikat swasta Evolution Enterprise. Okay. Dia macam syarikat ni dia diberi dia akan berikan kami galakan, dia akan beri kami panduan, tapi dia bagi kat cikgu untuk kreativiti dia. Kreativiti untuk mengatasi masalah. Okey, fokus dia dia nak kita ibu apa cikgu pemulihan mengatasi murid masalah murid tidak boleh membaca. Jadi saya sasaran objektif saya pilih untuk 10 orang murid, 10 orang murid yang tak kenal huruf. Okey. Jadi Evolution Enterprise tu pun juga dia bagi saya peluang untuk saya kreativiti saya sendiri, inovasi saya sendiri, kreativiti dan inovasi saya untuk merancang program-program yang untuk ke arah mengatasi masalah murid membaca. Jadi saya pilih 10 orang murid yang tak boleh tak mengenal huruf, 8 orang tahun 2, 2 orang tahun 3. Dan saya merancanglah, ini adalah program-program yang saya lakukan untuk projek celik baca. Okey, kamu boleh tengok, kawan-kawan boleh tengok dekat sini. Okey, yang pertama, pelantikan student leader dan sukarelawan di kalangan guru SK Oran. Okey, boleh tengok kan dekat situ ada batch-batch kan. Okey, masing-masing ada peranan dia. I am spy reader, middle teacher, teacher leader, student leader dengan volunteer. Okey, aspiring reader ni adalah murid yang lemah tu lah, 10 orang tu, murid yang tak mengenal huruf. Middle teacher adalah ketua panitia. Teacher leader, saya sendiri selaku penyelaras projek dan beberapa rakan guru yang lain. Student leader ni adalah rakan sebaya di dalam kelas yang membantu murid-murid aspiring leader tu. Dan volunteer ini adalah sukarelawan di kalangan guru sekolah saya, iaitu guru Sekolah Kebangsaan Oran. Jadi saya melibatkan semua warga sekolah dan termasuk juga ibu bapa dalam projek ini untuk merealisasikan objektif projek celik baca ni. Jadi lepas tu program Kak dan Aku, nanti saya terangkan. Lepas tu saya ada buat perjumpaan ibu bapa, taklimat. Lepas tu ada persetujuan ibu bapa, ada ceramah ke ibu bapaan. Lepas tu saya buat bengkel dan yang terakhir saya buat karnival bejak bestari. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ni program Kak dan Aku. Okey. Program Kak dan Aku ni setiap murid aspiring reader, murid yang kita sasarkan objektif tu mendapat setiap satu kad ni. Jadi saya akan senaraikan huruf-huruf yang mereka tak kenal lagi. Jadi kad tu sentiasa ada dengan murid tersebut dan kita murid-murid tu akan pakai badge yang dari dekat aspiring reader tu. Jadi guru-guru yang bertindak sebagai volunteer ni dia akan kenal pasti daripada badge tu. Kemudian dia akan dia akan waktu relief ke kan, waktu relief kelas tu dia akan panggil murid tu dan minta kad dan tengoklah huruf mana yang tak kenal. Dia akan sentiasa ni lah drill, latih tubi. Lepas tu student leader pun akan membantu juga bila tengok kad tu. Jadi secara tak langsung, Alhamdulillah projek ni berjalan bulan 9 dan bulan 10 semua murid dapat mengenal huruf. Alhamdulillah. Cuma ada dua orang murid yang
tak hadir ke sekolah, dia mengalami masalah ponteng sekolah, yang tu dia ada perkembangan tetapi tak mengesai sepenuhnya. Kalau jika dia datang sekolah, insyaAllah dia macam kawan-kawan yang lain, 8 orang yang lain memang boleh mengenal huruf dan boleh membaca. Nanti saya tunjuk. Okey, seterusnya. Okey, ini ceramah keibubapaan. Okey, saya rasa macam benda ni kita kena bagi jugalah ceramah juga kepada ibu bapa supaya mereka sedar akan kepentingan ilmu kepada anak murid mereka. Jadi saya minta khidmat kaunselor sekolah saya untuk memberi sedikit ceramah kepada ibu bapa akan kepentingan ilmu, lepas tu share cara belajar di rumah, buat jadual di rumah, jadual belajar di rumah, cara pantau anak belajar di rumah. Jadi saya tak langsung kita dapat ni lah memberi motivasi lah kepada ibu bapa dalam projek ni. Okay, okay, seterusnya. Okay, ni adalah bengkel. Bengkel mengenal huruf bersama ibu bapa. Okay, bengkel mengenal huruf kepada ibu bapa ni, dia melibatkan ibu bapa juga. Jadi ibu bapa sedia maklum huruf-huruf apa yang ibu apa anak-anak mereka tak kenal. Jadi mereka akan sentiasa follow up lah perkembangan, dan cikgu pun akan bagi tahu macam mana nak menulis, macam mana nak kenal. Mengenal huruf ni bukan secara terutan, kena buat secara rawak. Dan alhamdulillah memang ibu bapa memberi sokongan yang positif lah. Dia mereka berjanji dengan saya, kata okey, kita akan pastikan anak kami semua kenal huruf lah, kan. Sebab saya memang hak tu hak lah dengan ibu bapa ni. Jadi saya bagi tahu, saya bagi beritahu kepada mereka yang bila kena huruf baru murid boleh baca, kan. Kalau tak kena huruf macam mana anak-anak puan-puan nak baca. Jadi bila kena huruf boleh eja suku kata, boleh eja perkataan, boleh petikan dan lain-lain lagi. Jadi kita bagi pendedahan kepada ibu bapa. Okay, next. Okey, ni karnival bijak bestari. Okey, karnival dalam kurungan mari mengenal huruf. Okey, karnival ni khas untuk murid-murid projek cili baca lah. Yang antaranya ialah kolaj huruf, boling huruf, gadu huruf, semua berkaitan dengan huruf lah, sebab murid-murid ni memang tak kenal huruf, kan. Jadi kita bagi elemen didik hibur dekat mereka. Dan seperti biasa, karnival ni memang saya melibatkan guru muda lah. Okey, next. Okey, grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni saya buat khas untuk projek celik baca. Jadi dalam grup WhatsApp ni saya sentiasa memberi update perkembangan anak-anak mereka, dan mereka pun sentiasa sentiasa bertanya, sentiasa mereka bersaing secara sihat tau. Jadi bila saya mereka tahu, okey adik yang murid A, okey lagi sikit lagi, murid B lagi pula, lagi berapa huruf lagi. Jadi mereka bersaing secara sihat. Jadi macam dengan cara tak langsung, dengan ada grup WhatsApp ni dapat bagi motivasi kepada ibu bapa dan murid. Jadi bila mereka lihat perkembangan anak-anak mereka, mereka pun rasa seronok. Okay, okay, next. Okay, ini adalah aktiviti yang terakhir dan kemuncak lah, di mana saya buat hari pengiktirafan projek cilik baca. Okay, ni kira murid-murid tu buat persembahan sendiri. Mereka baca, dekat situ kan nampak gambar, mereka baca pantun suku kata. Daripada sebenarnya OJT kita sekarang untuk kena huruf, tapi dah melebihi OJT dah. Dah boleh baca sendiri tanpa bimbingan. Yang belah kiri itu tu adalah dari pihak sastra je lah, dia memberi CJ kepada murid yang menguasai. Tu yang syarikat Evolution Enterprise tu, mereka pun turut hadir untuk menyaksikan lah hari pengiktirafan projek celik baca. Okay, okay, next. Okay,
Ni slide ni masa-masa sekolah kita buka sekejap, jadi saya ada penyerahan slip. Ni yang slip yang saya bagi tu lah. Sebab tak dapat nak buat perjumpaan ibu bapa hari tu, pada bulan Mac hari tu, saya buat penyerahan secara ni lah, ikut SOP. Masih lagi kita keep on track, tapi SOP kita jaga juga. Jadi kita berikan apa? Kita berbincang berdasarkan perkembangan ibu apa murid-murid tersebut. Okay, okay, next. Okay, ni okay, ni adalah pertandingan membaca petikan murid pemulihan dengan menggunakan aplikasi GreenScreen. Saya kalau boleh saya tak nak ada jurang antara murid pemulihan dengan murid biasa. Jadi saya mengikuti peredaran masa, mengikuti apa teknik-teknik yang barulah kan, macam GreenScreen ni kan baru kan. Jadi saya mendedahkan pertandingan-pertandingan yang sebegini untuk murid-murid meningkatkan motivasi murid-murid. Jadi saya upload dalam YouTube saya, channel saya. Jadi mereka pun berasa bangga yang mereka pun ada dalam YouTube. Sama juga dengan murid-murid lain. Tiada jurang antara murid pemulihan dengan murid kelas biasa. Okay, next. Okay, ni saya akan kongsikan pula aktiviti dan program PDPR saya. Okay, kita dah tahu kita sekarang ni berada di apa PDPR 3.0 kan. Jadi kita kena sentiasa mengikut peredaran masa. Okay, okay, grup WhatsApp. Okay, saya saya mewujudkan grup WhatsApp mengikut aras penguasaan murid. Okay, yang saya nak kongsi ni. Sekejap, maknanya saya bahagi ikut penguasaan murid tersebutlah. Tak kira lah, kira dalam kumpulan pertama tu ada murid yang tahun 2 ke tahun 3, tapi aras mereka sama. Jadi maknanya bila saya menyampaikan pengajaran saya dalam PDPR, maknanya objektif saya tercapai lah. Kalau saya terlampau aras, terlampau tinggi, tak sampai tahap murid tersebut, nanti tak tercapai lah. Murid pun tak berminat nak buat kerja saya. Saya pun tunggulah respon, tak dapat-dapat kan. Jadi bila kita ikut tahap, jadi kita boleh fokus apa yang kita nak fokus kat murid tersebut, walaupun dalam alam maya sekalipun. Okay, okay, next. Okay, kami saya juga buatlah Google Meet, walaupun tak ramai tapi ada. Walaupun tak ramai tapi ada. Jadi saya buat juga Google Meet. Alhamdulillah ada juga murid yang turut serta dalam Google Meet saya. Tapi selalunya saya buat waktu malam lah, sebab kebiasaannya mereka free waktu malam. Sebab selalunya waktu siang mereka habiskan dengan membuat kerja sekolah subjek teras kan. Jadi saya buat selalunya pukul 8:30 malam. Okay, okay, next. Okay, yang tu untuk murid yang PDPR online lah. Tapi ada juga murid yang ada kekangan dari segi data kan. Jadi saya menggunakan PDPR offline dengan bagi modul kepada murid. Okay, ni modul Mari Bijak Membaca ni adalah modul yang saya hasilkan sendiri. Saya hasilkan sendiri berdasarkan tahap anak murid saya. Maknanya saya lebih kenal anak murid saya. Saya tahu apa yang mereka suka. Saya tahu apa benda yang mereka bosan. Saya tahu apa benda yang mereka berminat. Jadi macam anak murid saya, okay, saya kongsikan dekat sini. Murid-murid anak murid saya ni, dia nak tahu kenapa dia kena belajar, kenapa dia kena huruf, kenapa dia nak kena belajar huruf. Jadi saya gunakan teknik ansur maju dalam saya punya modul ni. Maknanya dalam dalam satu modul tu ikut peringkat. Maknanya yang pertama kena huruf dengan suku kata terbuka, yang kedua suku kata tutup,
Yang ketiga, di Graf Liftong, Vokal Berganding, Konsertan Berganding. Yang keempat, petikan. Dan yang kelima, bina ayat. Mudah. Jadi, untuk suku kata yang, untuk jilid yang pertama tu, untuk murid yang memang lemah, memang tak berminat nak belajar. Jadi, saya guna kaedah ansur maju, di mana murid akan kena satu huruf sahaja. Dia boleh dia boleh, contohlah K. K, eh? K, dia boleh kena, dia boleh mengeja suku kata terbuka K. K Eka, K Ika, K Ike, K Aiki, K Oko, K Yuku. Okey. Jadi mereka dah menguasai. Kemudian perkataan pula. Kaki, koko, aku, aki. Okey, mereka dah tahu. Okey, daripada suku, daripada huruf K, mereka dah boleh suku kata. Daripada suku kata, mereka dah boleh perkataan. Dan daripada perkataan, mereka dah boleh buat, mereka boleh baca ayat. Ha, aku, kaki aku kaku, kaki aku koko. Okey, mereka dah boleh perkataan. Lepas tu mereka akan baca pula petikan, ada petikan pula. Kaki aki, kaki aki aku. Jadi mereka nampak, oh bila saya dah kenal huruf K, saya dah boleh baca suku kata. Okey, saya dah boleh baca perkataan dan saya boleh baca petikan. Ha, jadi dia pendapat, mereka nampak progression tu. Tu anak murid saya. Jadi saya buat, saya punya modul memang berdasarkan murid-murid saya. Okay. Modul Mari Belajar di Rumah pun saya buat juga untuk latih tupi lah. Yang tadi Mari Bijak Membaca ni untuk Bahasa Melayu dan membaca. Mari Belajar di Rumah ni Matematik dan Bahasa Melayu, latihan menulis, latihan mengira, latihan melengkapkan perkataan, macam-macam tu lah. Okay next. Okay, pertandingan tulisan cantik. Walaupun murid-murid tak pergi ke sekolah, tapi saya skip buat pertandingan. Jadi tetap buat pertandingan tulisan cantik. Satunya adalah pertandingan ialah pertandingan tulisan cantik dan gemar. Jadi mereka tulis dan mereka akan snap dekat saya dan saya akan pilihlah yang mana siapa pemenang dan saya letak hadiah dekat pondok guard, nanti mereka ambil. Jadi itu je lah kaedah yang saya buat untuk menarik minat mereka untuk belajar. Kadang-kadang mereka kan macam bila PDPR kan, ibu bapa sibuk kan. Jadi mereka pun macam tambah-tambah subjek pemulihan kan. Jadi macam mereka pun tak bersemangat. Jadi bila ada pertandingan ni, mereka pun bersemangat. Mereka pun nak suruh mak mereka tangkap gambar, hantar dekat cikgu sebab mereka nak hadiah. Ni salah satu kira peneguhan positif lah. Okay, next. Okay, ni yang tadi itulah modul Mari Bijak Membaca saya. Sekarang ni anak murid saya masih dalam jilid 1 dan jilid 2. Jadi saya sediakan Google Form untuk mereka isi. Okay, mereka isi tahap rekod bacaan mereka dalam Google Form. Jadi saya boleh pantau lah. Okay, kepada saya pesanlah kat mereka, okay, pastikan kamu baca dengan lancar. Saya pesan kat mak ayah mereka supaya mereka memantau lah bacaan anak-anak mereka. Lepas tu rekod dekat saya dan saya akan pantau. Lepas tu bila mereka dah menguasai jilid satu, saya janji dengan mereka saya akan buat satu test kat mereka. Kalau mereka dapat menguasai huruf dan suku kata buka ni, kita akan pergi ke jilid dua. Dan saya akan bagilah, saya dah janji mereka, saya akan bagi buku cerita ke. Dan Alhamdulillah, dua tiga hari yang lepas, ada seorang murid dah lepas dah suku kata tertutup. Nanti tolonglah tolong request friend dekat FB saya, Dia Safina. Nanti boleh tengok perkembangan anak-anak murid saya, Dia Safina. Okay next. Okay, selain daripada itu juga, saya mengambil inisiatif untuk mengadakan satu YouTube channel. Okay, jangan lupa subscribe Cikgu Dia Safina channel. Dalam ni ada macam-macam video-video pengajaran yang menarik. Saya buat simple je, tapi yang penting, less is more.
benda yang simple tapi dapat dekat murid tu banyak. Itu saya punya prinsip. Less but more. Okay. Jangan lupa subscribe, okay? Okay, next. Okay, ni inovasi. Memang saya rasa memang tak, kita sebagai guru pembina ni memang tak pernah lari dengan inovasi. Setiap hari kita berinovasi dan ni saya buat inovasi ni sebab saya nak kongsi lah dengan murid-murid, dengan cikgu-cikgu semua macam mana saya menggunakan inovasi saya. Okay, next. Okey, ni yang saya cakap tadi lah buku saya, Mari Bijak, modul Mari Bijak Membaca. Okey, ada 5 jilid semuanya. Jilid 1 huruf dan suku kata terbuka, suku jilid kedua suku kata tertutup, jilid ketiga perkataan digraf, diftong, vokal dan konsonan berganding, jilid 4 petikan perkataan digraf, diftong, vokal, konsonan dan konsonan berganding, dan yang terakhir membina ayat mudah. Ini adalah inovasi saya. Saya dah terang dah tadi kan. Saya buat berdasarkan anak murid saya yang kenapa dia kena belajar, kenapa dia kena huruf. Ini saya hasilkan. Kira ini adalah satu-satu kajian tindakan saya lah. Dan alhamdulillah saya kongsi juga dengan guru-guru yang lain. Ada perkembangan yang positif lah. Okay. Next. Okey, ni papan spin pizza. Okey. Pizza makanan. Okey, ni salah satu inovasi saya juga. Ni papan spin pizza ni dia gunakan untuk pengajaran bahasa Melayu. Dia boleh guna untuk berbagai subjek. Dan salah satunya adalah saya suka memadankan aku kata dia boleh pusing tau. Sebab tu dia nama spin. Sebenarnya dia boleh pusing tau. Dia boleh pusing, jadi murid boleh memadankan suku kata-suku kata, membentuk perkataan yang bermakna. Lepas tu ada juga kad gambar kat atas tu, boleh juga berdasarkan kad gambar. Jadi murid boleh tulis. Nampak ada ruangan menulis, ada marker, ada pemadam. Jadi secara langsung dapat menariklah minat murid. Memang inovasi saya memang nak menarik minat murid. Tu je. Okay, next. Ini adalah ni lah objektif dan penyata masalah untuk saya punya papan spin pizza tu lah. Menyediakan satu alternatif untuk murid menguasai kemahiran menulis dan kemahiran memadankan dan pengamatan, membuat proses pengajaran menjadi lebih menarik, menarik minat murid. Macam tu lah. Okay, penyata masalah. Macam biasalah, murid kita kurang berminat, mengalami kesukaran untuk memadankan suku kata, murid lemah dalam penguasaan kemahiran menulis, murid lemah dalam membatangkan perkataan. Ini pun salah satu masalah kita kan, murid lemah dalam membatangkan perkataan. Jadi itulah terhasillah papan spin pizza saya. Okay, next. Okay, ni pembaris tongkat taki. Kalau siapa yang selalu, saya selalu juga pergi pertandingan inovasi yang pernah nampak saya. Inilah saya pembaris tongkat taki saya ni. Saya selalu bawa pembaris tongkat taki sebab pembaris tongkat taki ni kecil sikit. Kalau saya nak bawa pergi negeri lain kan. Okay, ni adalah satu alternatif untuk murid. Masalah. Ya, semua inovasi saya ni memang berdasarkan masalah murid saya. Ni terutamanya dalam operasi tambah dan tolak dalam bentuk lazim. Jadi saya hasilkan pembaris tukar taki ni untuk murid menjawab soalan operasi tambah dan tolak, terutamanya dalam bentuk lazim. Sebab murid kita ni susah nak fokus. Jadi pembaris tu dia ajar murid supaya fokus, rumah sah, rumah puluh, supaya letak jawapan di tempat yang betul, di rumah yang betul. Lepas tu jawab tambah atas dengan bawah tu sama kan. Kalau tak mereka menjawab secara merata, melintang. Macam tu lah, jadi terhasillah pembaris tukar taki. Tukar taki tu bermaksud tukar tolak kanan, taki tarik kiri. Okay, next. Okey, ini penyata masalah untuk pembaris tukar taki. Murid lemah dalam fokus nombor yang banyak dalam soalan matematik. Okey, murid keliru dengan nilai tempat sebuah nombor. Ini dia kira dia kelirulah. Jadi dengan ada pembaris tukar taki ni dia boleh fokus. Okey, murid suka untuk menukarkan ayat matematik ke bentuk lazim. Ini kira
pengayaan lah. Dengan menggunakan pembalas tongkat tangkis ni juga murid dapat menukarkan ayat matematik ke bentuk lazim dengan betul. Maknanya dia susun letak betul, rumah sah, rumah pulau betul. Jadi mereka tak ada masalah lah dengan menggunakan pembalas tongkat tangkis. Keliru dengan ilat tempat, macam itulah. Tidak boleh fokus kalau nombor banyak. Tidak meletakkan jawapan di tempat yang betul. Okay. Okay, next. Okay, ni monopoli roda suku kata. Okay, ni inovasi terbaru saya. Dia menggunakan elemen-elemen permainan monopoli. Jadi boleh gunakan bermain monopoli dan mereka akan saya aplikasikan juga apa roda suku kata dalam tu. Jadi murid-murid dapat menguasai bermain dan menguasai suku kata terbuka, suku kata tertutup, digraf dan diftong. Sebab di dalam monopoli roda suku kata ni dia ada tiga komponen, monopoli, kad perkataan pun ada kat situ dan roda suku kata pun ada. Jadi mana bila murid berada di kawasan kad suku kata, mereka kena baca kad suku kata. Kalau roda, mereka kena baca roda. Inilah monopoli roda suku kata. Okay, okay, next. Okay, ni adalah kejayaan-kejayaan inovasi saya lah dalam dalam inovasi dalam pertandingan-pertandingan yang saya masuklah ya. Ada pingat emas, ada pingat perak, tapi selalunya pingat perak lah. Dah baru-baru ni je pada tahun 2020 ni saya dapat pingat emas yang pingat antarabangsa yang monopoli roda suku kata tu. Sebab dia tajuk dia pun Sintok International Game and Gamification. Maknanya dia nak inovasi yang berunsurkan permainan. Okay, okay, itu saja. Okay, next. Okay, itu saja pembentangan saya. Saya harap dapat membantu. Okay, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Cikgu Dia atas pembentangan yang begitu semangat sekali sebentar tadi. Baiklah Cikgu Dia, ada beberapa soalan yang saya ingin ajukan kepada Cikgu Dia. Okay, yang pertama ni soalan yang diambil di chat box melalui video. Cikgu ada jual ke modul yang Cikgu tayangkan sebentar tadi? Ya, ada. Saya ada jual. Ada jual lah. Jangan lupa. Ada. Saya ada jual. Ya, jadi bagaimana cikgu-cikgu yang lain ingin membeli? Adakah melalui Facebook? Itulah saya cakap tadi, nanti boleh approve request fans Facebook saya. Tak ramai pun kawan-kawan Facebook, boleh add lagi. Dia Safina, yeah. DHIYASAFINA. Boleh nilah ataupun nak nombor telefon. Agak boleh juga kalau cikgu izinkan. Okey, boleh 012 ya, 012 5141 5141 750 750 ya. Bagi sesiapa atau cikgu-cikgu yang berminat untuk membeli modul Cikgu Dia Safina, bolehlah WhatsApp ke nombor Cikgu Dia Safina. Baiklah cikgu, soalan yang seterusnya saya ingin ajukan kepada Cikgu Dia. Okay. Adakah Cikgu Dia ada memohon untuk menjadi guru cemerlang? Oh, soalan yang menarik sangat. Yeah. Alhamdulillah, saya memang mohon untuk tahun ni dan saya telah disenarai pendekkan untuk guru cemerlang. Untuk dicalon untuk diserap untuk guru cemerlang 2021. Saya tengah tunggu panggilan Aziz untuk pencerapan yang seterusnya. Tolong doakan saya ya. Wah, tahniah sekali cikgu. Semoga semua cikgu-cikgu doakan Cikgu Dia. Boleh cikgu? Boleh tak Cikgu Dia kongsikan serba sedikit persediaan cikgu ke arah menjadi guru cemerlang ni? Boleh. bagi saya semua guru adalah guru cemerlang, tapi yang membezakan kita adalah wow factor kita.
Okey, jadi masing-masing ada wow factor yang tersendiri dan cara kita nak nak tonjolkan wow factor kita tu yang penting. Ha, di samping tu adalah dokumentasi tu memang wajib lah. Dokumentasi 3 tahun ke belakang perlu ada. Setiap apa yang kita buat yang penting dokumentasi. Tu paling penting sebab kita cakap orang kalau tak ada bukti orang tak akan percaya kan. Jadi dokumentasi penting, wow factor. Yang penting ada wow factor. Tu je. Ya, terima kasih Cikgu Dia. Bala, sebelum kita meneruskan ke slot yang seterusnya, saya ingin mengumumkan juga link kehadiran akan diberikan pada bila-bila masa sepanjang program kita. Sekali lagi saya memberikan terima kasih kepada Cikgu Dia. Semoga warga pendidik sekalian, khasnya guru pemulihan khas, terus bersemangat dalam mendidik anak murid kita walaupun menempuh banyak cabaran, terutamanya sekarang kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Cikgu Dia. Sama-sama. Baik, seterusnya kita beralih kepada ahli panel kedua. Nama diberi Cikgu Suzy Anak Atin yang dahulunya guru pemulihan khas di SK Nangah Belingau Kenawi dan kini bertugas di SK Nangah Niro Kenawi sebagai penolong kanan kurikulum. Tahniah diucapkan Cikgu. Jadi, apa kata kita teruskan kepada pembentangan topik kedua iaitu perkongsian kajian tindakan guru pemulihan khas. Saya mempersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Ya, teranglah, jelas ke Puan suara saya? Okey. Ya, jelas. Dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak pada semua penonton alam maya lah sekalian yang ada di YouTube dan di Google Meet. Okay, nama saya seperti yang diberitahu oleh Puan Moderator tadi. Nama saya Suzy Anatin. Saya sekarang memegang jawatan sebagai penolong kanan kurikulum lah di Sekolah Kebangsaan Nengah Nirok Ngemah Kenawit. Dan saya sebenarnya adalah guru pemulihan lah, bekas guru pemulihan. Dan perkongsian ini saya anggap sangat menarik kerana secara pribadi ini adalah sesuatu yang saya tinggalkan kenangan untuk bidang pemulihan ini. Sebab sebenarnya saya memang berasal dari bidang pemulihan lah. Okey. Seterusnya, Skafama membantu meningkatkan keupayaan mengeja suku kata bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid pemulihan khas. Itu adalah kajian tindakan saya yang saya laksanakan di sekolah sebelum SK Nangah Niro ini, iaitu di Sekolah Kebangsaan SK Nangah Balingau. Okey, sebelum beralih ke slide seterusnya, saya ingin memperkenalkanlah latar belakang saya serba sedikit. Okey, saya dilahirkan pada 18 Januari 1990 di Miri, Sarawak. Saya sudah 7 tahun pengalaman dalam pengalaman mengajarlah start dari 2014. Dan sekolah pertama saya posting adalah SK Kunak 1 Sabah. Kemudian saya mohon pindah ke negeri saya iaitu di Sarawak dan di daerah Kenawit lah, iaitu di SK Ulu Macang, sekolah pedalaman 3. Seterusnya saya berpindah lagi ke SK Nangah Belingau dan sekarang saya mengajarlah di sekolah SK Nangah Niro lah. Dan saya berkelulusan ijazah sarjana muda pendidikan pemulihan khas dari IPG Kampus Sarawak dan saya baru bergraduasi dalam ijazah sarjana pendidikan khas di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, itu sebab sedikit mengenai saya. Seterusnya, Skafama. Apa Skafama ni? Memang kita tak pernah dengar sebab ini adalah kajian tindakan saya. Ini adalah inovasi saya dan inovasi ini bukan pada PhD-nya tetapi pada konsep bagaimana saya mengajar. Okey, Skafama ini sebenarnya bukan untuk membantu murid saya mengeja suku kata sahaja. Tetapi dia juga digunakan untuk matematik, untuk subjek lain dia boleh digunakan.
Okay, nanti kita akan tengok secara mendalam apa itu scaphama. Hari ini fokus saya hanya kepada scaphama saja, yaitu scaphama, scaffolding dan ansur maju. Okay, next slide. Apa itu scaffolding? Ini adalah macam mana? Revise. Ini adalah ulang kaji untuk kita semua lah. Saya pun rasa kita semua pernah dengar scaffolding tu apa? Scaffolding tu sebenarnya dalam bahasa mudah. Okey, scaffolding ni adalah sesuatu, seseorang ataupun individu luar yang membantu seseorang, individu lain untuk menguasai sesuatu kemahiran. Itu adalah scaffolding, daripada yang rendah, sederhana kepada yang sukalah. Okey, scaffolding ini adalah asas, asas yang saya gunakan untuk scaphama saya ini, yang saya akan yang saya telah aplikasikan dengan murid saya, empat orang murid saya, dan dia sangat berkesan. Okey, dengan murid saya lah, dengan keadaan murid saya. Okey, seterusnya, Vygotskian's social cultural perspective. Saya perlu melihat budaya murid saya, latar belakang murid saya. Okey, apa yang murid saya faham, apa yang dia telah faham dan dia perlu faham, itu menjadi asas saya lah, asas untuk saya membina scaphama ini. Ini adalah satu laluan ataupun legasi pemikiran sebenarnya, ataupun bagaimana saya mengajar suku kata dalam bahasa Melayu dan pelbagai subjek lainlah, terutamanya matematik. Okey, dalam scaffolding ni dia ada zone of proximal development. Kita akan ikut zone perkembangan dia. Okey, kita bukan ikut RPT, tidak. Tetapi kalau pemulihan khas ni, dia lebih kepada ikut perkembangan murid tersebut. Okey? Bagaimana saya memindahkan ilmu? Seperti yang kita tahu, dalam pendidikan khas, pemulihan khas, dia ada banyak banyak suku kata yang murid tu perlu kuasai. Sedangkan murid saya ni tadi, ABC pun dia kena macam tu sejak. Ada masa dia on, ada masa dia off, ada masa dia kena, ada masa dia tak kena. Sesetengah murid saya ni tadilah. Bagaimana saya nak pindahkan ilmu ni? Macam mana saya nak ajar dia supaya dia dapat capai yang sepatutnya lah, supaya dia boleh keluar dari pemulihan dan pergi ke arus perdana. Dan kemudian motivasi. Kalau murid ni dia tak dapat baca di dalam kelas, memang motivasi murid ni memang akan jauh lebih rendah dibanding rakan dia lah. Sebab selalunya rakan dia kalau pertandingan kuis, memang rakan dia arus perdana lah yang dapat. Kalau yang pemulihan ni, dia memang tak dapat. Dia tak dapat bersaing lah, pendek kata. Dan selain pada scaffolding ni, ansur maju. Ansur maju dengan bahasa mudahnya, iaitu mudah kepada sukar. Itu saja, mudah kepada sukar. Itu adalah landasan yang saya gunakan untuk model untuk scaphama saya inilah. Okay, next slide. Okey, sedikit mengenai pemulihan khas. Okey, mungkin ada rakan-rakan di sini yang bukan berasal dari pemulihan khas yang mungkin nak tahu apa pemulihan khas sebenarnya, bila dia mula. Okey, pemulihan khas ni bermula pada tahun 1965 apabila beberapa orang guru dihantar ke beberapa buah sekolah di negeri Selangor. Okey, itu adalah permulaan pemulihan khas dan dia terus berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan negara lah. Okey, pemulihan khas ini dia 3M, sekarang dia 4. Yang saya difahamkan hari itu dia 4, iaitu membaca, mengira, menulis dan manusiawi. Manusiawi ini adalah nilai-nilai murni lah yang kita terapkan dengan murid tersebut. Bukan sekadar datang membaca, tetapi nilai murni itu kita perlu terapkan sepanjang PDPC berlaku. Okey. Apa yang terjadi sebenarnya dengan bahasa mudah juga, saya nak beritahu. Okey. Kelas pemulihan ini kita adakan, kita ambil murid tu, okey, kita cuba untuk dia capai, untuk dia tahu membaca, menulis, mengira dan kita hantar balik ke kelas perdana. Sekurang-kurangnya pada tahun 4 lah, ataupun sebelum itu, sebelum tahun 4 lah, lebih baik. Supaya murid ini tadi dia dapat masuk ke arus perdana dan belajar seperti rakan-rakan dia yang lain. Itu bagi saya lah objektif utama saya ingin saya capailah bersama dengan murid saya ni. Bridging up, bridging down. Okey, kami pemulihan kami ada istilah ini, bridging up, bridging down, iaitu
ataskan aras ataupun kebawahkan aras ataupun kita tengok aras murid itu. Itu yang saya pegang lah, itu adalah ciri-ciri skafama ini. Okay, next slide. Pengenalan. Okay, pengenalan. Apa itu skafama sebenarnya? Okay, penguasaan suku kata yang lemah. Ini adalah salah satu ciri utama murid pemulihan. Apa ciri? Kenapa dia dihantar ke kelas pemulihan? Memang penguasaan suku kata dia lemah. Penguasaan ini yang lemahlah menyebabkan dia selalunya lambat membaca, dan ini akan memberi kesan kepada mata pelajaran lain sebab dia perlu membaca dalam mata pelajaran lain. Kalau dia tidak dapat membaca yang ringkas dalam bahasa Melayu, bagaimana dia nak capai untuk mata pelajaran lain, misalnya sains, matematik, kalau dia tak dapat membaca. Itu sebenarnya, di situ isu dia. Okey, apa kesan penguasaan mata pelajaran lainlah dan dia tidak dapat bersaing dengan murid lain di dalam kelas arus perdana? Motivasi dia mungkin rendah sebab dia rasa, sayalah yang selalu belakang, okay, sayalah yang tak pandai. Mungkin dia ada pemikiran begitu dan itu dia anggap motivasi yang rendah lah. Dia rasa macam dia tak pandai, dia tak dapat capai apa yang rakan-rakan dia capai. Okay. Empat orang murid pemulihan itu adalah yang terlibat dengan kajian inilah, iaitu dua lelaki dan dua perempuan, dan kesemua mereka sekarang berada di tahun 2, iaitu 8 tahun. Okey, nanti saya akan namakan mereka lah, murid C, murid C dan sebagainya. Apa petanda, apa perhatian yang saya buat? Kenapa mereka yang saya pilih untuk kajian ini? Okey, kenapa mereka terlibat? Murid ini dia memang teragak-agak semasa mengejar. Bukan teragak-agak lagi, dia macam memang ketara lah, dia tak tahu, dia macam BA. Dia kadang-kadang dia tak dapat pun sebut BA tu sebab dia tak tahu pun B ataupun A. Okey. Seterusnya, murid hanya senyap dan mana suku kata tersebut. Kita dapat tengok, kita sebagai guru, macam cikgu dia cakap tadi, kita tahu murid kita. Kita tengok, dia tengok buku, okay, dia senyap sejak. Memang dia tak dapat. Kita tahu. Okey, murid tidak memberikan sebarang respon. Okey, bagaimana dia nak bagi respon kalau dia sendiri pun tak dapat membaca? Dia tak tahu membaca. Dia tak tahu apa yang kawan dia sebut. Dia tak tahu apa-apa. Jadi memang dia tidak memberi sebarang respon masa ditanya. Bukan dia tak nak ataupun dia malas. Tidak. Tapi dia tak tahu membaca. Okey, murid tidak dapat menjawab soalan secara bertulis atau tulisan. Okey, kalau dia tak boleh memberi respon, memang dia tak dapat jawab soalan. Terutamanya soalan yang buku teks lah, memang dia tak dapat. Okey, murid kelihatan termenung dan lihat keluar kelas. Okey, dia tengok. Kita dapat tengok dalam kelas, murid tu dia hentak pensel, dia tengok luar. Okey, kita dapat tengok benda tu. Kita dapat rasa. Kalau kita marah pun, saya rasa cikgu memang tak guna. Sebab bukan dia nak macam tu. Dia tak ada keseronokan sebab dia buat benda yang dia tak tahu. Okey, itu adalah pengenalan lah kenapa skafama ni saya wujudkan. Okey, seterusnya next slide. Okey, kita tengok di sebelah kiri ni, murid saya, murid C, murid J, murid E dan murid D. Ini adalah di mana mereka berada sebelum skafama ini berlaku. Bayangkan, mereka telah berada di tahun 2, tapi huruf besar dan huruf kecil mereka masih macam keliru. Bayangkan, sebab tahun lepas kan kita banyak PKP, jadi memang dia ketinggalan lah. Dan murid J pun sama. Okay. Itu sangat-sangat merisaukan. Okay. Sedangkan mereka dah tahun 2. Murid E pula dia cuma tahu suku kata KV-KV. Itu pun katanya mudah saja, macam kuku, guli yang mudah-mudah saja. Okay. Dan murid D, dia dapat suku kata konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan saja. Okay. Itu adalah tahap. Tetapi seperti yang kita tengok di sebelah, itu pula adalah senarai kemahiran yang dia perlu kuasai. Bayangkan berapa jauh murid C dan murid J ini ketinggalan. Okay, jadi saya kena buat sesuatu, saya kena plan sesuatu supaya murid J dan murid C sekurang-kurangnya dapat menguasai sesuatu lah. Okay, walaupun PKP. Okay, ini kita tengok di sini. Jelas di sini sangat banyak
Okay, sangat banyak kemahiran yang dia perlu capai. Itu adalah isunya di sinilah. Bagaimana saya nak menyampaikan suku kata yang begitu banyak ni kepada murid? Saya takut juga masa tu. Murid kelirukah? Dia tak kelirukah? Dia kelirukah dengan KV, KV, consonant, vocal, consonant ataupun KV, KV, KV. Saya takut dia keliru dengan tu. Sebab benda tu banyak. Benda tu banyak dan aras dia terlampau rendah. Okay, next. Ini pula adalah kemahiran dalam matematik pula. Bayangkan sekarang kalau kami di Sarawak ini, murid tahun 2 ni tadi, mereka 4 ni, dia perlu kuasai ini dalam bahasa Inggeris. Okay, lakilah saya menjadi semakin perlu untuk, kenapa saya perlu buat skafama ni? Kenapa? Inilah sebab dia. Sebab dia punya silibus tu, apa yang murid itu perlu capai dengan apa yang dia ada sekarang tu memang sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh dan sangat-sangat merisaukan kita lah. Okay, kita risau murid tu sampai bila dia nak berada di pemulihan. Okay, kita tengok berapa banyak. Okay, next slide. Okay, ini adalah sebelum. Semua yang saya tunjuk ni adalah sebelum. Sebelum skafama ni lah. Skafodi dan semaju ini saya laksanakan. Okay, ini adalah purata. Purata sebelum, purata tempuan, less than 5 minit murid C saya. Memang kita perasa lepas dia masuk kelas, okay, dia duduk buat kerja, kita tengok 5 minit. Lepas dia buat kerja, memang dia akan tengok luar. Sama dia tengok luar atau dia kacau kawan dia sebelah, okay, itu kita boleh tengok. Saya tak tahu murid yang lain mungkin macam mana, tapi murid saya yang C ni memang dia punya fokus dia tu rendah, walaupun saya suruh menggunting sekalipun. Okay, murid J ni ada lebih sikit lah, lebih sikit. Lepas murid C ni, boleh tengok luar dia kacau J. Okay, sekarang J pula yang terganggu. Lepas tu, E pula yang terganggu. D pula 15 minit. Okay, sebab E dengan D ni, dia murid perempuan. Selalunya murid perempuan saya memang fokus dia lebih tinggi lah. Kalau dibanding dua orang murid lelaki saya ni tadi. Dan tetapi walaupun begitu, kelebihan murid-murid saya 4 orang ni tadi adalah yang sangat membanggakan adalah mereka selalu datang ke sekolah. Di situ saya tengok. Saya tengok juga bukan kelemahan mereka saja, tetapi dalam seseorang itu mesti ada kelebihan dia. Kita akan gunakan dengan sebaiknya. Dia punya kehadiran. Sebab kehadiran murid saya ni, dia memang baik. Murid saya ni memang rajin pergi sekolah. Memang mereka rajin. Jarang-jarang mereka tak datang. Jadi saya gunakan peluang ni untuk cipta sesuatu lah. Program yang lebih sistematik. Okay, untuk mereka dapat capai walaupun macam jauh sejak. Okay. Tengok murid C di 98%. Sampai setiap hari dia datang sebenarnya. Kecuali kalau dia demam lah, memang ada hal-hal tertentu lah. Tetapi mereka ni bukan jenis yang bermasalah dari segi kehadiran. Itu adalah persamaan mereka dari segi kekurangan dan kelebihan mereka lah. Ini adalah murid saya. Okey, seterusnya refleksi. Berdasarkan okay, data yang saya pungut. Lepas tu berdasarkan apa yang saya tengok. Apa masalah yang saya hadapi. Okay. Jadi refleksi yang dapat saya buat berdasarkan semua ni adalah selaraskan. Saya selaraskan sejak. Okay. Seragamkan pengajaran suku kata. Tapi kandungan dia lain dengan cikgu lah. Kandungan dia berdasarkan keupayaan murid tersebut. Okay. Suku kata bahasa Melayu pelbagai, tetapi pendekatan, aktiviti, kaedah dia pelbagai. Walaupun perjalanan mereka sama. Okay, sebab mereka gunakan skafama. Bermula daripada yang mudah pada yang sukar. Saya akan mula dengan yang paling mudah lah, yang paling relax lah dengan bahasa kita. Yang paling buat murid itu, dia nak datang sekolah. Sebab dia nak datang ke kelas saya sebab dia tak rasa beban. Nah, itu yang saya cuba untuk dapat. Okay, saya cuba untuk pikat murid tu. Okay, pikat murid tu, saya nak tahu dekat mana dia punya kesukaan. Saya nak pikat, saya nak ambil yang bahagian di situ. Dan kalau boleh saya kaitkan dengan pengalaman lalu murid. Sebab kalau kita tengok dalam konteks buku teks pun,
banyak yang bukan konteks murid saya. Contohnya monorail, menara, memang benda itu sebenarnya jauh daripada murid saya. Kalau saya gunakan contoh yang itulah. Jadi saya cari contoh yang dekat dengan murid saya. Okay, nanti kita tengok apa contoh tersebut. Murid melalui pengajaran yang sama tetapi kandungan dia berbeza. Okay, pengajaran dia sama, mudah ke sukar. Tetapi kandungan dia memang berbeza. Ikut murid tersebutlah. Sebab kelebihan saya yang kedua daripada murid tersebut, dia datang setiap hari, hampir setiap harilah. Dan murid saya tak ramai, dia 4 orang. Jadi saya boleh fokuslah dan kelas saya pun tak besar, dia setengah pace saja. Okey, scaffolding dan ansur maju, saya gunakan dua ni, konsep dua ni untuk murid saya. Okey, next. Okay, kita tengok seterusnya apa yang terjadi. Mind alert parachute, they are only function when they are open. Okay, seperti kata ni, saya nak cuba buka minda murid saya tu. Saya nak beritahu mereka boleh. Selagi mereka bukan dikategorikan sebagai MBK, saya tahu murid saya tu memang boleh. Saya tahu mereka boleh. Walaupun mereka perlahan kalau dibandingkan dengan murid-murid lain. Okay, next. Okey, ini kumpulan sasaran saya. Saya ada 4 orang sejak sasaran saya dan saya tak banyak fikir saya nak 4 orang ni dia dapat suku kata sahaja. Suku kata ada perkataan saja. Tak dapat benda ayat pun tak apa. Fokus saya hanya kepada suku kata dan perkataan. Suku kata, perkataan tu dia mesti tahu apa maksud. Okey, kalau cangkul dia tahu apa cangkul. Saya lebih guna peralatan yang ada di sekitar mereka lah. Saya tak guna benda yang di luar. Okey. Kena huruf besar dan huruf kecil saja. Tahun 2, 8 tahun. Okay. Next. Okay, objektif saya. Daripada yang kita tengok tadi itu, itu adalah take of value saya lah sebenarnya. Di mana mereka berada. Okay, dengan kata lain. Dan ini adalah yang saya harapkan murid tu dapat capai. Okay. Murid C dapat KV-KV. Contohnya dia eja guli, patu, kuku, suku. Itu sudah cukup bagi saya. Okey. Bagi pencapaian murid itu juga. Murid J pun sama, KV-KV. Tapi kita tengok nanti apa yang terjadi dengan murid ini. Okey, murid E dapat mengeja suku kata KV, konsonan vokal, konsonan vokal. Okey, dan murid D kita tengoklah, kita tengok sendiri apa objektif yang perlu dicapai oleh murid tersebut. Sebab murid yang keempat ni, murid T ni memang okey sikit lah. Tapi mungkin sebab pesan PKP apa semua dia jadi ketinggalan. Okey, itu biasa. Okey, next. Okey, kaedah kajian ini model chemist the method. Okey, kalau dah nama dia kajian tindakan, memang inilah dia. Okey, circle dia. Okey, tinjauan awal. Saya dah cerita tadi apa yang terjadi dengan murid saya. Siapa murid saya, apa masalah dia, apa kelebihan dan kekurangan murid saya. Yang kedua, merancang. Ah, di sini saya rancang skafama ni. Apa sebenarnya skafama ni? Skafama ni sebenarnya satu laluan, satu peta. Peta seperti kita nak pergi ke sesuatu tempat. Apa jalan yang kita harus lalui? Walaupun kita mungkin jalan yang berbeza, tetapi ke destinasi yang sama. Okey, itu melaksanakan modul. Okey, modul tu nanti ada sebenarnya. Saya akan tunjukkan sikit-sikit lah sebab kalau saya tunjuk semua, mungkin tak habislah pementangan saya ni sampai lama-lama-lama. Ha, macam tu. Kemudian merefleksi daripada yang saya buat tu tadi, saya reflect balik apa yang murid tu dapat capai. Okay. Next. Ini dia. Sebenarnya scaffolding ni langkah saja. Okay, langkah satu apa, langkah dua apa, langkah tiga dan seterusnya ini dia ada langkah-langkah dia tertentu. Dan langkah ini tadi, dia ada pantal larang lah yang saya buat untuk saya sendiri. Pantal larang yang tak boleh saya buat. Okey, langkah pertama ni apa yang terjadi? Bila saya pastikan dia berjaya di langkah yang pertama? Apa yang saya buat di langkah pertama? Itu nanti saya akan terangkan lah. Apa yang terjadi di langkah pertama? Di langkah yang kedua apa? Saya nak satu ke dalam satu APH ke? Ataupun saya nak langkah dua dan langkah tiga ni dalam satu hari ke? Sebenarnya, apa-apa yang saya buat ni berdasarkan murid itu sendiri. Okay? Berdasarkan keupayaan murid itu sendiri. Bukan berdasarkan saya lah nak mengajar apa. Berdasarkan di mana murid tersebut. Okay?
Ingatlah, kalau dia dapat berjaya ke langkah yang pertama, baru dia pergi ke langkah kedua dan seterusnya. Selagi dia tak berjaya, dia kena patah balik. Okey, supaya dia dapat menguasai, betul-betul menguasai. Supaya apabila dia balik arus perdana, di sana dia dapat survive. Di arus perdana itu sebenarnya yang paling penting. Dia dapat membaca dan dapat menguasai. Okey, ada 8 langkah. Okey, next. Kita tengok apa yang terjadi. Okey, langkah 1. Apa yang saya letak di sini adalah cadangan. Cadangan apa yang boleh saya buat di langkah 1. Jika kita tengok, sifat-sifat langkah 1 ini adalah bersifat santai. Tak apalah bagi saya, kalau satu hari itu saya habiskan untuk menyanyi saja. Tapi dia adalah buat benda lain. Tapi yang utama dia, dia santai. Dia menyanyi. Tapi bukan menyanyi itu, dia menyanyi sesuatu nyanyian yang ada perkataan yang saya agak dia perlu belajar nanti. Bukan nyanyian yang kosong lah, tetapi nyanyian yang dalam nyanyian tu ada perkataan yang dia akan belajar nanti. Teka-teki, sentuh dan teka. Banyak aktiviti pada langkah pertama. Okey, ini adalah langkah pertama, langkah yang relax saja. Okey, hari mungkin hari pertama tu kami relax saja. Mungkin saya bercerita cerita saya. Ini yang saya buat hari itu, cerita saya, dan saya sangat terkejut walaupun murid itu pada tadi di 5 minit dah boring. Apabila saya suruh dia bercerita, oh bukan main lagi. The best 10 minit pun dia boleh bercerita kalau murid saya lah. Tapi mesti cerita yang dia sukalah. Bercerita mengenai rumah panjang dia, apa dia buat waktu petang. Okey, kita cuba tarik minat murid itu. Kita dapat tengok murid itu berminat dengan kelas kita ke tidak. Daripada mata dia, kita tengok mata dia bersinar-sinar masuk kelas kita. Maksud dia memang sukalah kelas kita. Kalau dia masuk macam nak tak nak je pergi kelas pemulihan tu, memang dia tak sukalah kelas tu. Tapi kita dapat tengoklah cikgu. Memang kita dapat tengok. Okey, kotak beracun yang fun-fun punya. Kita jangan stres. Jangan suruh dia latih tubi membaca pada masa ini. Jangan. Kalau itu murid saya lah, saya tak. Biar sejak dia sesuatu yang fun, tetapi ada kita selitkan sedikit, benda tu akan dia belajar seterusnya. Okey, next. Okey, ini adalah contoh RPH lah. Saya tak ambil yang lain, saya ambil bahagian aktiviti saja yang penting. Ini contoh RPH untuk langkah yang pertama, apa yang terjadi dalam kelas. Saya murid menyanyi, saya murid pandai. Okey, orang kata, kata-kata tu doa kan. Ini kira doa lah, murid ni pandai. Dengar lagu dengan irama burung kakak tua. Okey. Di sini ada KV, KV. Dia ada KV, KV, K. Di sini sudah selit-selit kan. Tapi murid tu dia tak perasan. Dia suka menyanyi. Balik kelas pun masa pasang kasut tu pun di kelas pemulihan. Sebab dia buka kasut, dia keluar. Pun dia masih menyanyi lagu ni. Itu maksudnya murid saya ni sukalah. Saya rasa begitulah. Memang dia sukalah. Okey, dia memperkenalkan diri dia. Kita santai saja. Sambil orang tu perkenalkan diri, yang lain tu mungkin dia lukis. Lukis image dia, gambar keluarga dia. At least dia ada pegang pensel, walaupun dia tak menulis, dia tak menyalin. Okey, tak menyalin perkataan. Pada langkah pertama ni, jangan suruh dia salin dulu. Saya tak suruh dia salin dulu. Saya tak suruh dia membaca. Saya tak bagi kuis. Relax saja. Okey, lepas tu, menunjukkan lukisan kepada kelas. Dia tunjuk, dia senyum macam tu, tengok gigi dia. Kawan dia pun tengok lukisan. Lepas tu saya suruh lekat lagi supaya dia rasa sense of belonging tu lah di dalam kelas tu. Kemudian sebelum habis tu kami nyanyi lagi. Nyanyi ni susah sikit lah, dia tak pandai mau habis. Di luar kelas pun masih dia menyanyi. Okay, itu yang terjadilah. Okay, seterusnya langkah kedua. Next. Okey, langkah kedua ni dia ada susah sikit. Dia ada ke arah yang lebih susah sikit lepas saya tengok murid minat. Lepas dia masuk kelas saya, dia cepat-cepat masuk kelas. Belum habis masa lagi dia dah masuk kelas. Itu kita boleh dikirakan sebagai petanda-petanda dia dah minat dengan kita lah. Okey, mengeja suku kata. Di sini dia sudah mula ada mengeja. Okey, dan membaca perkataan. Membaca perkataan tu nantilah selepas dia dapat mengeja.
Selalunya langkah dua dia, dia ambil masa sikit lah. Sebab ini di sini dia mengejar suku kata. Tapi saya tak suruh dia isi tempat kosong. Saya tak suruh dia memadan. Saya tak suruh dia buat buku tes ke lembaran kerja ke tidak. Di sini kami belajar suku kata. Suku kata yang dia perlu kuasailah. B-E-B-A. Saya tak ajar di B-E-B-A, T-U-T-U terus. B-E-B-A hari ini mungkin T-U-T-U. Kemudian kalau saya dapat tengok dia dapat B-E-B-A tu tadilah. Okey, itu adalah contoh aktiviti untuk langkah yang kedua. Mari Eja, ini adalah contoh aktiviti. Ini ikut ikut apa yang yang murid itu mintalah, apa yang dia nak. Okey, tak ada terikat dengan mana-mana. Yang pasti dia suku kata saja pada langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga dan keempat pula. Di sini dia lebih suka sikit. Selalunya langkah kedua ni, lepas seminggu, dia dapat langkah ketiga. Selalunya lah, purata dia. Memang dia dapat. Okey, langkah. Tapi jangan banyak kataan lah, cikgu. Bagi 6 ke 8 ke kataan. Jangan bagi dia berpuluh-puluh. Memang tak dapat lah. Kita bagi dia sikit-sikit. Tapi, at least dia capai. Lepas tu, kita jangan terkejut. Memang dia akan dapat perkataan yang lain. Kalau dia dah dapat yang 6 tu tadi. Dia dah dapat rentak sudah. Itu yang saya perhatikan. Kemudian, isi tempat kosong. Di langkah ketiga dan keempat ni, baru dia isi tempat kosong. Tapi bukan perkataan lah cikgu. Cikgu-cikgu sekalian bukan perkataan. Tetapi suku kata saja. Contohnya, ba. Tu saya padamkan. Ataupun tu, ba. Banyak sebenarnya lembaran kerja macam ni boleh kita dapat di luar lah. Tetapi itu adalah pada langkah ketiga. Tapi saya sertakan dengan gambar lah. Gambar tu jangan asing sangat. Saya tak guna yang asing sangat. Saya guna yang murid tu biasa. Okay, murid tu ada belajar di langkah dua tadi. Langkah material yang sama di langkah dua tadi dibawa ke langkah tiga dan empat. Jangan jauh sangat perkataan itu. Gunakan perkataan yang sama tapi tutup dia lebih sikit. Murid tu lebih sikit berfikir. Di sini dia boleh siapa saya. Lengkapkan saya, di sini dia boleh melengkapkan sesuatu perkataan. Contohnya, kita buat kad suku kata dia cantum. Okey, sebab kenapa dia langkah 3 dan 4? Kenapa? Kerana perkataan tu dia ada dua suku kata kan? Contohnya, ba, tu. Mungkin dia belajar ba dulu, mungkin dia tu dulu. Itu sebab langkah 3 dan 4 ini dia digabungkan. Okey, kita tengok RPH langkah 2. Next. Kita tengok RPH, apa yang terjadi. Ini adalah salah satu contoh RPH. Okay, seinusi seperti biasa. Letaklah seinusi apa-apa yang berkaitan. Kalau nak menyanyi tadi lagi pun boleh. Dan meneka objek yang mereka sentuh. Ini adalah sebuah kotak yang hitam. Mereka letak tangan mereka, mereka sentuh. Masa ni lah memang excited. Dan mereka nak menyentuh apa benda dalam tu. Okay, tu dia sentuh, dia rasa apa benda tu, saya tanya. Okey, benda tu tadi dia kena ada kaitan dengan apa dia belajar tadilah. Okey, mengeja bersama-sama. Okey, dia eja sama-sama kad perkataan. Dia bermain dengan roda suku kata. Lebih kepada suku kata lah langkah kedua ni. Tapi bukan suku kata yang saya tutup. Tetapi mereka lebih kepada latih tubi suku kata. Okey, kita dapat baca sendiri. Nanti saya tak perlu baca lah saya rasa. Tetapi penekanan yang saya nak beritahu pada langkah dua hanya mereka belajar suku kata sahaja. Apabila sudah menguasai suku kata, baru boleh beralih ke perkataan. Okey, seterusnya, langkah yang ketiga. Okey, ini langkah yang ketiga dan keempat. Langkah ketiga dan keempat ni kita tutup sikit-sikit. Kita tutup satu perkataan, satu suku kata. Okey, kita tunjuk satu suku kata dan gambar. Okey, sikit-sikitlah tutup. Jangan terus tutup semualah. Okey, dia mengejar suku kata. Dia dapat tu sebenarnya. Memang dapat. Contohnya batu tadi. B-E-B-A. Dia terus ingat yang hari tu dia belajar. Tu. T-U tu. Memang dia dapat sebenarnya, cikgu. T-U tu. Ba. Okey, apa di depan? Dia automatik. Dia automatik akan ingat. Dan apa yang mengejutkan, dapatan saya, dia dapat ingat yang lain pula. Yang kita tak ajar juga. Dia dah dapat rentak KV tu, cikgu. Dia dah dapat guni, tali, dia dapat. Walaupun kita belajar batu sejak tadi. Okey, seterusnya. Okey, langkah lima dan langkah enam dia, itu dia sudah
susah sikitlah bagi mereka lah. Okey, dia sudah memadan. Memadan maksudnya perkataan tu kita bagi, okey, contohnya batu, memang kita bagi batu. Batu. Jadi dia kena tahu eja ba, 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 tu tu batu. Dia kena tahu eja batu tu. Dan padankan dengan gambar batu. Kalau dia padankan dengan gambar guli, maksudnya dia tahu baca tapi tak tahu maksud. Tapi selalunya dia memang tahu maksud lah sebab benda tu dia nampak. Batu dia tahu batu. Okey, itu adalah langkah yang kelima. Langkah keenam pula adalah isi tempat kosong. Ha, di langkah keenam ni, lepas dia dapat baca perkataan baru, dia boleh isi tempat kosong. Okey, di mana dia kita tunjukkan gambar dan dia tulis. Ha, di sini dia ada menulis. Di sini dia ada menulis. Yang lain tu tadi dia ada menulis, tetapi yang ringan sejak mungkin itu suruh salin satu dua perkataan. Okey, tetapi bukan yang berat. Bukan sesuatu penekanan yang kita beri. Penekanan diberi menulis hanya pada langkah yang keenam tu tadi apabila dia sudah dapat membaca. Kita bawa dia, saya bawa dia satu-satu secara sistematik. Okey, tak apa kami lambat, yang penting dia kuasai. Ini adalah contoh aktiviti lah yang saya tunjukkan. Okey, next. Ah, ini contoh APH, okey, untuk langkah lima. Okey, murid, ini biasalah saya induksi. Okey, supaya contohnya objek sekitar kita. Saya gunakan objek sekitar murid lah, saya tak ambil yang jauh sebenarnya. Takut terlalu asing untuk murid tersebut lah. Apa yang dia sentuh tadi, mungkin PDP yang seterusnya kita letak video pula. Okey, tapi benda yang sama. Cara penyampaian saja berbeza. Supaya dia tak jauh sangat. Mungkin kita boleh tambah 2-3 vocab lah, tetapi jangan terlampau banyak. Sebab ini adalah murid pemulihan lah, at the first place kita perlu ingat. Okey, murid diberikan 4 pingkat bergambar. Ini adalah contoh lah, kita boleh baca sendiri. Okey, di pingkat bergambar tu tadi, mereka perlu cari contoh gambar batu. Gambar tingkap. Mereka tahu tingkap batu semua, dia tahu pintu, meja, benda yang dia tahu. Okey, tapi ikut yang KV tadilah. Bukan yang suka tu untuk murid yang lebih okey lah untuk pelajar D tu tadi. Okey. Lepas tu baru ada lembaran kerja. Selalunya pada langkah kelima ni, murid boleh sudah buat kerja rumah. Murid memang boleh buat kerja rumah pada langkah yang kelima ini. Okey, kita tengok dulu langkah yang kelima. Okey, seterusnya langkah yang keenam, apa yang terjadi dengan murid pula? Mereka teka-teki. Okey, teka-teki meja, cangkul. Okey, kalau mereka belum dapat baca, terpaksa kita yang buat teka-teki. Contoh kita cakap, saya ada 4 kaki. Saya berbentuk segi 4. Siapakah saya? Contohlah untuk meja. Contoh, saya gunakan di kebun. Okey, saya tunjuk mereka guna. Apa mereka guna ni? Okey, mereka pun cakap cangkul. Okey, ataupun labu, saya boleh dimasak. Teka-tekilah kita suruh mereka fikir yang mereka suka tu. Berebut mereka menjawab selalunya lah. Murid diberikan 4 keping gambar, lebih kurang sama yang tu tadi. Cuma pada yang langkah keenam ni, kita tak bagi perkataan. Dia kena tulis sendiri. Batu. Yang tadi tu, 5 tu tadi, kita bagi perkataan, bagi kad gambar, suruh dia cantum. Ataupun bagi objek yang mewujud, ataupun kita bagi perkataan lah. Pendek kata. Itu sejak. Bagaimana kita nak capai, itu terpulang dengan kita. Okey, seterusnya, langkah yang ketujuh. Okey, peta minda infografik. Okey, di sini, saya selitkan peta minda. Kenapa? Sebab dia harus perdana nanti. Mereka perlu tahu peta minda. Tahu sikit-sikit pun tak apa. At least mereka dapat pernah tengok, pernah cuba untuk buat. Okey, suruh mereka lukis bulat kah. Lepas tu, jangan suruh mereka tulis lah. Kalau mereka tak tahu, mungkin suruh mereka tampal gambar untuk permulaan. Tetapi mesti ada gunakan peta minda ni. Peta buih, tulang ikan ke peta pokok ke apa-apa saja yang infografik yang menarik, kita boleh gunakan pada langkah yang ketujuh ini. Okey, kita boleh ulang mana-mana langkah lain tadi yang dia tidak kuasai, tetapi kita gunakan peta minda. Infografik ataupun peta acting, apa-apa saja yang berkaitan, kita gunakan di langkah yang ketujuh. Dan langkah yang kelapan ini, yang paling tinggilah kiranya, bridging up ya, kita gunakan buku teks. Okey, buku teks, lembaran kerja, kuis dalam talian, kalau ada lain lah. Okey, pada masa ini dia sudah boleh sama dengan murid arus perdana sudah, cikgu percayalah. Cuma mungkin dia perlu kuasai yang lain juga.
lepas dikuasai ini memang dia dapat pergi arus perdana. Itu yang pastilah. Okey, di sini dia boleh ayat mudah, tata bahasa, simulasi, dia boleh buat yang macam tu. Yang mudah lah cikgu, yang mudah. Bukan yang sukar sangatlah. Di sana pun dia masih perlu dibimbing sebenarnya untuk benda-benda yang sukar. Ini untuk yang aras dia sajalah. Okey, untuk ayat mudah ni saya makan nasi, benda yang simple-simple macam tu lah. Okey, seterusnya kita tengok RPH dia, bagaimana RPH dia. Okey, set induksi. Set induksi ni kita tengok. Okey, brainstorm. Okey, brainstorm ni kita taklah cakap dalam kelas. Okey, kelas kita brainstorm hari ni. Tak, memang taklah murid tu. Kita datang ke kelas, kita tanya dia. Okey, kita tanya dia secara tu. Kita yang buat dulu. Kita yang buat dulu. Ataupun kalau ni ni kita buat pertandingan. Okey, siapa lekatkan gambar di bulatan, siapa paling cepat. Yang ringan-ringan saja cikgu. Okey, murid diberikan 4 keping kad bergambar. Okey, dia menekan objek. Kita balik tadi, tetapi yang ini kita masukkan peta buih. Jangan jauh sangat dari yang tadi cikgu. Jangan kita guna jauh, guna perkataan yang sama, guna gambar yang sama. Tapi ada penambahan iaitu peta minda lah yang kita gunakan. Okey, dan murid lemaran kerja. Pada masa ini memang dia sudah boleh buat kerja rumah. Kita tengok memang dia siap kerja rumah. Sebab dia tahu apa dia nak buat. Dia pernah belajar. Dia boleh rujuk. Dia boleh tiru. Okey. Seterusnya, langkah yang ke-8. Okey. Murid bermain dadu. Wah, di sini dia sudah main dadu sudah. Dia rasa hebat. Murid mendapat perkataan paling banyak. Okey. Dia anggap pemenang. Contohnya, dia paling dadu ni. Ini adalah permainan RPH yang saya buat di kesukaan. Okey, baling dadu, okey. Contoh dia dapat perkataan batu. Baling lagi dia dapat perkataan tali. Baling lagi dia dapat 4 perkataan. Kawan dia pula baling dapat batu. Baling dapat tali. Baling lagi dapat batu. Maksudnya dia punya perkataan tu sikit. Jadi yang menang tu dia. Itu adalah industri lah kita main sekejap. Sebab budak ni memang dia suka bermain. Itu adalah salah satu cara untuk kita tarik minat dia. Fokus dia tu yang penting. Kalau dia tak fokus, macam mana hebat pun kita, memang tak gunalah, tak masuk. Okey, murid menyalin ayat. Masa ni dia boleh salin. Masa ni lah kita nak tengok dia menulis. 3M kan, menulis, membaca, mengira dan manusiawi. Di sinilah kita tengok dia menulis. Kalau saya, buku, mula-mula saya garis 3. Tak cukup garis 3, saya guna buku garis 4. Tak cukup juga buku garis 4 hari tu, tulisan masih tak memuaskan, saya guna buku garis 5. Buku muzik tu. Buku muzik yang not muzik tu. Itu yang saya gunakan dengan murid saya. Satu kebaikan buku muzik tu, sebab dia besar. Nanti mereka senang nak menulis ke sana. Buku garis 5. Kalau tak dapat juga buku garis 5 tu, saya tak tahulah apalagi nak guna garis berapa. Tapi setakat ni mereka dapatlah buku garis 5. Tulisan nampak lebih kemas. Okey? Dan ini mereka boleh guna buku teks sudah, tapi bukan seluruhan teks lah. Kita pilih yang mana yang sesuai dengan murid kita untuk langkah yang ke-8 ini. Berjaya langkah ke-8, apa yang terjadi dengan murid? Dia pergilah ke suku kata yang lebih sukar, tetapi gunakan balik langkah yang pertama. Okey, itu yang terjadi sebenarnya. Next slide, apa yang terjadi lagi? Dapatan kajian saya. Setelah mereka melalui itu tadi, apa yang terjadi? Okey, apa yang mereka dapat? Ya, ini adalah yang dia tunjukkan sekarang. Kalau jelas, ini ada modul sebenarnya kalau nak lebih jelas. Okey, langkah pertama kalau kita tengok di situ agak kecil. Okey, langkah pertama tu gambar saja. Memang gambar saja pun langkah pertama. Kadang-kadang saya tunjuk gambar saja. Saya suruh dia cerita. Lepas tu dia boleh cerita tu. Memang dia boleh cerita. Kalau tunjuk gambar rumah, saya tanya, kamu rumah apa? Okey, rumah panjang. Ada berapa rumah dekat rumah panjang? Apa kamu buat? Siapa jiran kamu? Kita boleh tanya macam tu. Untuk langkah pertama. Langkah yang kedua tu, di situ baru dia belajar suku kata. Dia sudah membaca. Dan langkah yang ketiga, dia isi tempat kosong. Tetapi, berdasarkan apa yang dia baca hari tu lah. Ni, ulang kaji balik. Lepas tu, langkah yang keempat ni, saya tutup kataan yang lain pula. Suku kata yang lain. Jadi, langkah keempat. Seterusnya, next slide. Okey, langkah yang kelima pula padankan. Bagi perkataan terus, bagi gambar. Tapi
saya keliru kalah, letak di atas di bawah, lepas tu dia padankanlah. Okey, ataupun permainan lain yang berkaitan. Di sini sudah boleh buat menulis sikit-sikitlah, suruh dia garis ingat pemaris kah di lemaran kerja ataupun suruh dia isi tempat kosong kah. Di sini dah boleh, suruh dia gunting kah, masukkan gambar. Ah, di sini sudah. Okey, langkah ke-6 dia perlu tulis. Dia perlu cari. Seperti yang kita tengoklah di dalam yang saya tunjukkan di situ, gambar dan tempat kosong. Dan di langkah ke-8 kita tengok di situ. Ini contoh sajalah, terlepas saya nak tunjukkan semua. Ini adalah langkah ke-8, ini peta bulat ni. Okey. Dia boleh gunting. Sebagai gambar dia lekat saja. Untuk dia lebih mudahlah, untuk dia lebih menarik. Okey, yang terakhir tu buku teks. Saya suruh dia cari kataan yang dia telah belajar, dia cari, dia bulat ataupun dia salin balik. Okey, itu yang terjadilah sebenarnya apa kandungan di dalam skafama ini. Next. Ah, ini hasil kerja. Ah, ini dia tadi hasil kerja murid saya. Okey, dia murid saya ni tengok. Ah, yang ini sebenarnya buku garis 5 ni. Dia tak jelaskan. Ah, buku garis 5. Ah, tengok murid saya sudah dapat suku kata KV-KV. Dia dapat labu, jelly. Okey, dia dapat tali. Ah, ini dia peta minda. Tengok, ah, peta bulat. Tapi saya ulang kaji yang balik yang lepas. Tapi gunakan peta bulat. Okey, yang ini ada gambar di situ. Saya guna, dia sudah boleh buat buku teks, buku aktiviti tu. Okeylah, daripada buku aktiviti dia kosongkan. Ini yang buku garis 5 tadi. Buku garis 5 tadi. Tak dapat garis 3, garis 4. Tak dapat garis 4, garis 5. Kita gunakan sampai murid tu dapat tulis yang cantik, yang kemas. Kita, ini buku muzik ni saya gunakan. Okey, ini dia yang Evan lagi lah kamera. Ini murid yang saya target KV-KV tadi ni cikgu. Dia dapat ni pula. Dia dapat Evan pula. Lebih laju. Okey, yang ini yang saya target KV tadi. Dia dapat sudah tepi buku garis 5. Sebab, kenapa? Sebab kalau dia masuk arus perdana nanti, dia tak guna buku garis 5. Dia tetap guna buku garis 1 tu. Jadi nak tak nak, lepas tulisan dia okey, kita beralih kepada buku garis 1. Supaya dia dapat bawa diri dia survive di arus perdana. Itu sebenarnya. Kita balik semula kepada objektif asal tadi. Okey. Seterusnya, layang-layang itu terbang tinggi. Dia dapat. Dia dapat sudah. Apa tu? Melengkapkan ayat. Ini saya memang banggalah. Saya tunjuk. Memang dia dapat lengkapkan ini. Dia dapat ni. Kalaupun dia tak dapat baca gajah tu, ataupun dia tak dapat, kadang-kadang dia tak dapat baca sangat tu. Tapi gajah tu dia boleh baca. Ataupun dia boleh baca layang-layang. Mungkin terbang dia tak boleh baca. Kita tolong dia lah. Sekurang-kurangnya dia tahu mana satu berdasarkan gambar tu. Ini yang dia tahulah layang-layang. Dia tahu petang-petang dia main layang-layang. Gajah dia tahu besar. Okey, warna coklat, warna hitam. Okey, next. Ini mereka. Tengok murid saya. Kalau kita dapat tengok, kita tahu cikgu punya terang atau tidak di sana. Tengok dia menggunting. Tadi dia 5 minit saja tengok luar. Dia menggunting tak nak berhenti pula. Itu pula masalah dia tadi. Dia tak nak berhenti pula. Macam tak nak keluar. Dia bunyi loceng. Mereka masih nak menggunting. Mereka masih nak buat kerja tu tadi. Mungkin seronok. Tak tahu. Tapi memang indikator yang mereka bagi dekat saya memang macam tu. Okey, ini tadi murid saya besar kataan supaya dapat lebih besar lagi. Ini yang gambar saya ni saya bercerita dengan murid tu. Wah, dia bercerita ni. Ada murid lelaki yang sini. Tengok dengan tangan-tangan dia bercerita dengan saya. Dia tunjuk sana, dia cerita dengan saya. Dia tunjuk sana, dia bercerita. Dia cerita. Dan dalam pada tu, saya tarik minat dia lah. Bukan bercerita yang tak ada kaitan jugalah. Lepas tu, tengok murid saya berdirilah. Mereka fokuslah. Mereka sebab kelas pemulihan saya ni, dia di tengah-tengah bilik guru besar dan bilik kerani. Di sebelah kami bilik guru besar dan bilik kerani. Jadi, orang selalu lalu-lalang di kelas kami. Okay, orang sebab ada kadang-kadang ibu bapa pergi ke bilik kerani. Mereka memang tengok. Tapi kalau mereka buat, mereka dah shock. Okay, perkataan dia lah shock. Mereka takkan tengok keluar lagi. Mereka akan buat kerja mereka. Okay, next. Okay, ini dapatan saya. Sebelum ni murid C dia tahu huruf besar huruf kecil saja.
Sekarang dia dapat KV-KV. Mungkin sekarang dia dapat KV-KV-KV murid yang sini. Kalau dia masih momentum dia begitulah, sebab lama kami tak jumpa kan. Murid J ni tadi kataan dia tadi setakat murid J ni KV-KV sejak. Sebenarnya murid J tu sudah dapat KV-KV-K. Ha, dia laju daripada murid C. Murid C ni memanglah terkena jugalah murid C ni sebenarnya. Murid E ni, dia dapat suku kata KV tadi, sekarang lebih panjanglah perkataan yang dia dapat. Dan D ni lebih panjang. D ni, kalau dia meneruskan momentum tu, mungkin tahun depan dia boleh ke arus perdana sudah sebenarnya. Ini sangat-sangat memuaskan hati saya sendirilah sebagai seorang guru. Apa yang pencapaian murid-murid saya ni tadi. Okay, next. Okay, tumpuan dia. Purata tumpuan kalau sebelum ni 5 minit dah hilang. Tak tahu pergi mana. Tak tahu di mana sudah pemikiran dia. Mungkin dia lapar ke apa, tak tahu. Tapi lepas tu sekarang tumpuan dia 10 minit lah. Purata. Ini purata lah cikgu. Tengoklah macam mana. Tapi ini purata setiap hari 10 minit. Okay. Kalau di 10 hingga 12 minit dia dapat bertahan. Okay, murid E ni boleh 15 minit. Murid D ni boleh 20 minit. Lepas tu mungkin dia ada terganggu sedikit lah. Biasalah tu. Okay, seterusnya. Implikasi. Skafaman ni sebenarnya yang saya terangkan ni tadi adalah sebenarnya peta sejak cikgu. Di mana laluan murid saya perlu pergi? Kemana mereka perlu pergi? Okay, apa mereka perlu lalui? Itu sebenarnya skafaman di peta sejak. Dalam ni kita boleh letak inovasi ke, kita boleh letak satu lagi kajian tindakan, boleh. Yang penting saya ikut laluan ni. Kenapa saya perlu buat laluan ni? Tak cukup ke RPT sejak ke, sebab kami pun tak ada RPT sebenarnya. Kenapa saya buat ni? Sebab suku kata terlampau banyak. Tapi macam mana saya nak seragamkan suku kata tersebut supaya murid tu dapat kuasai semua suku kata tersebut. Okay, dalam masa yang sebelum ni masuk tahun 4 lah paling lewat. Okey, sebab saya harapan saya tahun 4 semua dia harus perdana sudah. Okey, murid pemulihan khas berjaya menguasai dan masuk ke harus perdana. Itu memang kita punya objektif utamalah. Okey, next. Okey, penutup. Faktor X skafama saya ni adalah untuk saya sendiri sebenarnya. Okey, untuk saya sendiri supaya saya lebih mudah untuk mengajar murid. Saya tak masuk di mana yang saya nak. Tidak. Mungkin sebelum ni kelemahan saya sendiri dalam penyampaian PDP saya adalah saya murid tu masuk terus mungkin sebab saya excited mungkin tak tahu. Mungkin terus saya ajar okay, B, A, B. Datang dia terus ajar B, A, B. Mungkin adalah saya ilusi sedikit. C, A, C, B, A, B, T, U, T. Ulang-ulang ataupun ada aktiviti lain. Tetapi saya tak mula membuka minda mereka. Tak mula untuk ambil perhatian mereka, pikat mereka. Saya tak buat macam tu. Itu yang saya nak perbaiki. Dan itu adalah faktor X dalam skafama ini. Okey. Ini boleh dikongsikan dengan guru di arus perdana lah. Supaya apabila mereka masuk ke arus perdana, guru arus perdana tu faham apa yang mereka lalui. Okay, dan tak jauh lah apa yang mereka lalui di arus perdana supaya mereka tak ketinggalan dan terpaksa dirujuk semula pemulihan. Itu yang kita tak nak lah. Okay, laluan. Laluan. Seperti laluan yang kita bina. Okay, terpulang kita merangkak ke hari ke ikut laluan. Yang penting ikut laluan tersebut supaya dia lebih sistematik. Okay, next. Okay, it shouldn't matter. Okay, how slow the children learn. Tak kira dia dapat cepat atau perlahan cikgu, itu terpulang dengan dia. Kita cuba yang kita dapat, kita cuba sedaya upaya kita. Yang penting kita bantu dia sedaya upaya yang kita boleh. Okey, seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih. Sedikit perkongsian saya lah, walaupun tak sehebat mana. Tetapi impak dia kepada murid saya sangat sangat mengembirakan saya lah. Sebelum saya mungkin lepas ni penolong kanan, mungkin saya tak ajar kelas pemulihan lagi. Okey, sekian. Terima kasih.
Iya, terima kasih Cikgu Suzy atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, izinkan saya membaca beberapa soalan yang ditujukan kepada Cikgu Suzy melalui YouTube. Oke, yang pertama, selama Cikgu Suzy menjadi guru pemulihan, bagaimana Cikgu nak memastikan murid-murid Cikgu hantar kerja rumah mereka? Sebab kita tahu murid-murid sebegini selalu tidak menghantar kerja rumah. Itu soalan yang pertama. Macam saya cakap tadi, okay. Kalau dia tak faham, memang dia tak buat kerja rumah. Ataupun kalau dia tak faham, dia tak tahu apa yang dibuat, dia balik rumah, dia suruh bapak dia buat ke, dia suruh ayah dia buat ke, mak dia buat ke, abang dia buat ke. Kita tahu tu. Kita tahu apa tu dia punya tulisan. Kita tahu. Tak payah tipu kan. Memang kita tahu budak kita. Jadi, kita kena suruh dia buat di rumah benda yang dia dah belajar di kelas. Itu salah satulah untuk kita cuba murid itu menghantar kerja rumah. Dia mesti dapat. Kalau dia dapat, dia buat dah di rumah. Ataupun kita boleh approach. Ataupun kita boleh menampingi ibu bapa dia. Itu salah satu caranya lah kita. Selain pikat murid, kita pikat hati ibu bapa dia. Pikat hati bukan pikat hati apa pula. Kita cuba untuk bagi motivasi lah dengan ibu bapa dia. Okay. Itulah jawapan saya. Okay. Ya, terima kasih Cikgu Suzy. Ya, ada satu lagi soalan. Okay. Berapa ramai murid pemulihan khas paling sesuai untuk satu-satu PDP? Kalau itu 15 lah. Tapi kalau bagi saya pula, 15 tu ramai lah bagi saya. Guru-guru pemulihan memang setuju. 15 tu ramai sebenarnya. Satu murid pemulihan kita tu dia macam 5 orang murid arus perdana. Bagi saya maksimum 10. Kalau macam kelas saya, dia tengok keluasan kelas. Kalau kelas saya tu setengah B saja, cikgu. Setengah B tu maksud dia selepas setengah saja. Saya ni dah besar, dah cukup ambil ruang lagi. Murid lagi. Sebab tu murid saya sedikit. Dia tengok ruang juga, cikgu. Dan kalau 15 tu ramai sebenarnya. Ya, ya, betul. Baiklah. Kita cuma ada, setakat ini cuma ada 2 soalan yang ditujukan kepada Cikgu Suzy. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Suzy. Semoga apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Suzy dapat terus membakar semangat warga pendidik sekalian. Untuk pengetahuan warga maya sekalian, link kehadiran sudah diberikan di channel YouTube kita. Boleh klik di link kehadiran itu untuk mengisi kehadiran masing-masing. Hadirin warga maya yang budiman, kita telah pun tiba di penghujung program. Untuk makluman ahli panel kita, tijen penghargaan juga akan diberikan kemudian. Sebelum tirai program dilabuhkan, saya bagi pihak penganjur ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada 2 orang ahli panel kita yang telah banyak memberikan perkongsian amalan terbaik pada petang ini. Semoga dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Sebelum mengundurkan diri, izinkan saya membaca 2 rangkap pantun. Bunga dedap di atas pare, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dimaafkan. Ya, cikgu. Dimaafkan. Ya. Oke, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Bidi kapit. Terima kasih, kerana perempuan. Saya mewakili warga. Bidi kapit. Ya. Kelak jumpa lagi, ha? Ya, terima kasih, cikgu, kerana menonton. Oke, sama-sama. Tidak jauh kamping dari kau sekarang. Iya, rangkap pantun yang terakhir dari saya. Pagi ada juga. Dari Melawi ke Pekansari, beli susah di kota tinggi. Adik. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Ah, betul, betul. Terima kasih. Jadi berjumpa lagi. Ya, jumpa lagi, Cikgu. Oke. Hai, makasih. Oke. Kita tahan juga kapitul.
Para hadirin juga boleh scan barcode yang akan ditayangkan untuk mengisi kehadiran sebentar lagi ya. Terima kasih.